Takut banget, takut apaan? Ini besok kan jadwal aku sunat, aku takut terjadi apa-apa pada si mungil, bahkan membayangkannya pun aku takut. Oh, ini yang mau disunat ya. Aku takut, aku tidak ingin kehilangan si mungil. Aku takut kehilangan si mungil, bah. Si mungil. Ya, ya, mungil. Lebay, kentut kebon. Nih, dengan apa ya, nak? Sunat itu nggak sakit, cuma kayak digigit semut. Eh, serius? Ya, jadi sunat itu kayak digigit semut ya, bah? Oke dah, kalau rasanya kayak gitu, mah. Aku lela deh disunat dua kali, yeay. Apa pembohong? Katanya sunat rasanya kayak digigit semut. Semut mana yang gigitannya bisa sampai lepasin tutup pala si mungil, bah? Abah tega ya bohongin aku. Eh, kesalahan apa? Sunat gak sakit cuma kayak digigit semut itu kan jawaban template umum dari pertanyaan sunat sakit apa enggak? Lah, jadi itu jawaban template. Tetapi kenapa harus pakai jawaban template sih, bah? Kan bisa jawab sesuai pengalaman sejujurnya abah waktu kecil ngilu apa enggak, biar aku ada gambaran dari pengalaman abah gitu loh. Nah, justru itu. Justru itu. Nah, iya, justru itu apa kasih jawaban template. Nah, logikanya gini, gimana abah bisa kasih jawaban sesuai pengalaman abah? Sementara abah sendiri enggak ada pengalaman. Ngerti kan?